Rocky Padila dan gila gue hari ini gak rugi banget sih nonton Drulik karena banyak banget highlights yang keren dan juga dang-dang keren. Jadi hari ini gue menonton timnya Brandon Jennings yaitu Tuff Crowd melawan timnya Nick yang namanya Most Hated Players. Dan pertandingan ini pun tadi di Drulik disaksikan langsung oleh MVP NBA yaitu Giannis Antetokounmpo. So, dari timnya Brandon Jennings sengaja memang gue hari ini pengen nonton karena gue penasaran banget dengan game Sharif O'Neal dan juga Kenyon Martin Jr. Tapi ternyata kayak dua pemain ini masih sedikit kurang polish ya menurut gue talentnya, tapi yang pasti memang potensinya cukup tinggi karena Sharif O'Neal akan bermain di UCLA musim mendatang. Dan kalau Kenyon Martin Jr. gue agak lupa tuh dia mainnya di college apa musim mendatang, tapi yang pasti dua pemain itu tadi cukup memikat para penonton dengan dang-dangnya dan juga blocks-nya mereka. Lalu dari timnya Nick Young, dari timnya Tuff Crowd juga ada Gary Payton Jr. nih, temen Tyrell Corbin. Gary Payton Jr. hari ini juga mainnya keren banget sih menurut gue. Dan yang pasti dari timnya Nick Young nih agak gendut ya, kayak udah lama gak main di NBA, tadi sedikit overweight tapi tetap aja crossover dan juga tembakannya masih oke. Tapi dari situ juga ada Jordan Bell, gue juga cukup kaget Jordan Bell main di Drew League karena dia baru sign dengan Minnesota Timberwolves. Dan juga yang pasti ada pemain Hinge sih nomor 2 nih namanya Elijah Stewart kalau gue gak salah. Tadi mainnya juga 3 pointnya keren banget. But yang pasti kalau banyak yang gak tahu Drew League ini apa, Drew League ini adalah sebuah turnamen setiap musim panas di Los Angeles di King Drew High School. Itu diadakan oleh Nike, udah disponsori oleh Nike. Tadi gue hampir gak boleh masuk, katanya gue harus minta izin dulu sama Nike. Tapi gue akhirnya tadi sedikit ngelonong-ngelonong masuk aja dan videoin pertandingan kali ini. But ini kalau boleh dibilang adalah pertandingan seperti pertandingan Tarkam gue di Jakarta ya, atau di Indonesia. Tapi ya pasti ini Tarkam elit. So guys, itu aja preview dari gue. Langsung aja kita lihat highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights. This is what he says, and that's it for Rocky Padila and I. Payton and Tuff Crowd.
Thank you.
like us too. Yeah.